Halo semuanya. Saya Azka Rohbia. Dan saya Rizika. Kami dari Program Studi Kimia Universitas Pertamina. Sebelum air alkalinya kita minum diserap oleh darah, tentunya air alkalin ini bakal melewati lambung. Di mana lambung ini memiliki asam klorida dengan pH 2. Nah, apakah air alkalin yang kita minum itu akan tetap basah setelah melewati lambung atau menjadi asam seperti air pada umumnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung aja nih kita lakukan simulasinya. Pertama-tama kita membutuhkan air mineral. Terus ada air alkalin. Dan di sini ada 2 gelas kimia berisi HCl, di mana HCl ini merupakan komponen utama dalam lambung kita. Biasanya pH-nya 2 dan volumenya sekitar 200-300 ml. Terus ada juga 2 buah gelas kimia untuk air alkalin dan air mineral. Nah, setelah itu di sini ada 2 buah pengadu. Ada aqua des. Dan selanjutnya jangan lupa kita menggunakan pH meter untuk mengukur keasaman suatu larutan. Oh, yang satu lagi. Yuk, mari kita lanjut aja. Nah, pertama-tama kita tuangkan dulu air mineral dan air alkalin ke dalam 2 buah gelas kimia yang kosong. Berapa? Sekitar 200 ml. Setelah itu, kita ukur keasamannya dengan pH meter. Air alkalin sama air mineral. Nanti kita ukur ya. Akan itu sebesar 9,4. Kalau pH air mineral ini sekitar 7,4. Setelah itu kita bersihin dulu nih pH meternya. Oke, ini kita buat. Terus kalau udah dibersihin, langsung aja pakai mesin. Yang ini mempunyai pH sekitar 2. Okay. Dan yang ini juga sekitar 2. Okay. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih kita campurkan si air mineral ini dan air alkalin ini ke dalam si HCl. Kita campur bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh. Amel, jangan lupa ya kita aduk dulu. Kita lihat pH-nya. Lihat dulu berapa saatnya. Di sini 2,3. Nah, di sini juga menunjukkan 2,3. Ada. Nah, setelah air alkalin dan air mineral kita dicampurkan dalam pasir ya, ternyata pH-nya itu tidak jauh berbeda. Nah, jadi apakah air alkalin dapat menghasilkan zat-zat sendiri? Jawabannya bisa sendiri. Nah, demikian simulasi ini kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Di mana HCl ini ber pH 2 dan di sini volumenya itu sekitar 200 sampai 300 sesuai dengan seperti